Selanjutnya pemirsa, sebuah alat berat yang tengah mengerjakan proyek perbaikan jembatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, hanyut terseret arus sungai. Beruntung operator alat berat berhasil menyelamatkan diri. Detik-detik sebuah alat berat hanyut terbawa arus sungai keruh di Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terekam video amatir warga. Derasnya arus sungai membuat ekskavator yang tengah mengerjakan proyek perbaikan jembatan desa ini terseret. Warga yang menyaksikan peristiwa ini sempat panik, lantaran operator alat berat masih berada di ruang kabin. Beruntung sang operator dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin, dibantu oleh warga sekitar. Banjir bandang menerjang Sungai Keru setelah hujan deras melanda wilayah desa ini dan mengakibatkan sungai meluap. Hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter longsor dan menimpa rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.